Bupati Batang Hari menegaskan kepada seluruh pejabat di lingkup pemerintah Batang Hari agar tidak ada yang alergi dengan wartawan. Hal ini disampaikan Bupati pada saat Coffee Morning bersama Insan Pers. Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arif kembali menggelar halal bihalal. Kali ini halal bihalal dilakukan bersama para jurnalis dan semua organisasi wartawan yang melakukan peliputan di Kabupaten Batang Hari. Usai menggelar Coffee Morning, Bupati Batang Hari menegaskan agar para kepala dinas di setiap OPD yang ada di lingkup pemerintah Batang Hari untuk tidak alergi dengan wartawan. Bupati mengakui saat ini masih ada pejabat yang alergi dengan wartawan, dan jika ini masih terjadi, maka dirinya akan segera melakukan evaluasi, serta dianggap tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Saat ini Bupati juga akan selalu melakukan evaluasi secara berkala, dan kedepannya setiap kepala dinas akan melakukan press release untuk tiap kegiatan yang akan dilakukan menuju Batang Hari tangguh. Ya, sepakat kita ya. Kita sepakat dengan usulan kawan-kawan media bahwa dinas harus punya sarana untuk bertemu dengan kawan-kawan media minimal 3 bulan sekali ya, melakukan press release tentang apa yang mereka lakukan terhadap kewajiban dari menjalankan visi dan misi Batang Hari tangguh tadi. Nah, sumbatan ini yang kita buka hari ini. Ya, kita yakin sudah lancar selama ini, tapi mungkin tidak mulus ya, kurang smooth lah. Nah, hari ini kita smoothkan. Mumpung hari baik, bulan baik kan. Jadi hal-hal yang negatif selama ini itu kita minimalkan. Nah, jadi ada peningkatan lah. Ini bulan Syawal ini bulan peningkatan, ada peningkatan kinerja. Salah satunya dengan membuka diri kepada stakeholder lainnya.